Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Adeon Channel. Oke, kita lanjutkan lagi petualangan bersama Adeon di sini. Kita masih cerita bersambung ya guys ya. Ini udah ada quest baru, disuruh ke Candle Pileg lagi. Kita akan ke sana ya guys ya, mencari menyelesaikan questnya. Nah, kita ngasih tahu bahwa zona Westring udah bersih ya guys. Di sini ada burung, yang seekor burung yang bisa biasa membawa surat ya guys ya. Saya videonya percepat ya guys ya, biar mempersingkat waktu. Intinya seperti itu, dan saya berbicara sedikit-sedikit saja, dan bisa kalian sedikit nyimak juga ya, nyimak gitu. Yang selalu setia menonton ya, terima kasih ya guys ya. Nah, di sini ada apa ya? Ada obrolan gitu ya. Di sini kita untuk kesembuhan Deon, tingkat kesembuhannya udah sembuh di sini ya guys ya. Udah mulai sembuh. Tidak merasakan kepala pusing atau gimana lagi. When you pass out, your consciousness had connected directly with Erminsul. What you witnessed were actually... I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Capacia instead. Her focus on meditation and use of spirit corneal are aimed at a step... Hi, it's so nice and all, but will she really help us? That was because when we were... Ini nanti kita akan diarahkan ke ini lagi ya. Ke area apa ya? Yang pengetahuan atau apa? Sebuah koridor pokoknya. Oke, kita simak dulu ya obrolannya. Jadi agak sedikit apa? Nah, ini burung, sama burung. Oke. Ini sudah selesai, kita coba ke ini ya, Patone Seven, untuk lebih dekat sambungnya. Ini ada di mana ya? Ah, itu dia guys. Berarti kita harus kemana nih? Agak ke bawah tah. Bawah. Kita ikutin dulu arahnya. Sepertinya kita harus terbang dan jauh ya guys ya. Ada di kolong. Di sini ada nggak? Mungkin apa di sini ya lubangnya? Kita ikutin dulu deh. Kita ikutin sampai kemana ini? Oh, kok sini ya? Salah guys, kita kembali lagi. Salah, makin ke sini makin salah. Ini malah ujung ke sana ya. Harus balik lagi ke arah yang tadi intinya. Nah, yang cukup membingungkan di Genshin Impact ya kayak gini, kalau misalnya ada underground atau di bawah tanah gitu. Lokasi-lokasinya atau memang yang tersembunyi gitu. Kadang-kadang gitu. Ini di mana ini, nggak ketemu-ketemu ya. Ada di bawah pohon besar. Nah, ini udah mulai kelihatan guys. Sepertinya di situ ada gua lagi atau lubang lagi. Jadi kita harus ke sana ya guys ya. Nah, kita coba ya. Ada nggak sih? Oke okay guys, kita ketemu di sini. Guys, selesai guys. Silakan menyimak ngobrol lagi guys. Wow, this place is huge. I might need something off about that cave. Listen to my builder.
Oke, itu ada Hayashi siapa ya? Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menyimak video-video di Genshin Impact ya. Ini pengalaman yang sangat berarti, berharga gitu. Oke, di situ ada seorang perempuan yang jatuh pingsan ya. Oke, kita ikutin terus. Nah, di sini. Nah, di situ ada apa, sebuah apa ya? Lokasi atau tempat gitu. Kita harus ke sana. Ikutin terus. Nah, di sini guys. Udah nyampe di sini. Di depan mata ada musuh ya. Musuh ya menjaga untuk membuka cheat kita kalahkan dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Udah dapat nih cheatnya. Kita dapat sekali lagi. Oh, ini untuk terbang ya. Untuk naik terbang. Ah, ini belum terbuka. Kita coba cari deh. Kalau ada sesuatu. Oh, tidak berfungsi, guys. Itu ada arahnya ke atas, kita harus naik lagi ternyata. Nah, terus naik, terus. Oke, kita coba lagi guys. Sedikit tapi sedikit saja. Nah, ini sini. Oke, udah nyampe sana ya. Di sini ada lokasi yang agak-agak rumit ya sebetulnya. Udah dari teleportnya kayak gini ya. Loh, ini lagi. Oke, nah di sini ada ini ya. Kalian bisa lihat sendiri ini. Kita harus hancurin ternyata betul. Kita harus naik lagi ke atas. Ini yang terakhir ya. Yo, naik terus. Tuh. Kita kesini dulu nggak nyampe. Oke. Kesini lagi, salah tadi ya. Salah, balik lagi, balik, balik, balik. Oke. Kita akan terus berpetualang bersama Dewon di sini. Sebagai apa ya? Pembicaranya. Oke, kita kalahkan musuh semuanya ya, guys ya. Semua musuh harus dikalahkan untuk tesen ini. Karena ini apa quest terbaru terakhir. Oke, kita kalahkan semua guys ya. Semua musuh gitu. Ini ada terus guys. Ini sudah kebuka cheatnya ya guys ya. Kita langsung aja ke, nah ini guys.
Nah, jadi berubah jadi burung, guys. Berubah gitu ya. Jadi burung gitu. Oke, udah nyampe sini. Udah sejauh ini, guys. Kita coba cari jalan lagi. Oke. Gimana ya, guys? Oh, ini salah, guys. Nah. Akhirnya udah temu, tinggal ke bawah aja ya. Oke. Udah dicara itunya. Satu lagi ada di mana? Nah, itu di bawah, guys. Oke. Kristal lava ya, yang kuning ini. Kita buka. Yes, akhirnya kebuka, guys. Ini membuka ke alam yang lain. Aduh. Nah, ini ada misteri yang harus kita pecahkan ya, guys ya. Misteri yang kita pecahkan bareng-bareng. Nah, di sini, guys ya. Aduh. Putar-putar bolak-balik bakok, guys. Susah, guys, ini. Belum tahu caranya, triknya kayak gimana ya gitu. Membuka apa ya, jadi jendela ya atau apa ya. Di sini sulit ditemukan ya, guys, karena ini kita belum tahu. Susah, guys. Aduh. Oke, guys, mungkin nanti aja deh, guys, kita sambung lagi, kita tenangin dulu. Mudah-mudahan perjalanan ini mengasihkan, menyenangkan. Mudah-mudahan kita bisa terus konsisten fokus untuk apa ya, untuk ngupload video Genshin Impact ya, petualangan Genshin Impact sama saya. Terima kasih yang sudah menonton, guys. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe adian channel ini. Aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.